Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Anama. Jadi apa kabar teman-teman semua? Apa kabar Pak Ci, Mak Ci, Ibu, Kakak, Adek, Abang, Ayu, Nenek? Pokoknya semua pendukung channel Anama, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, jadi aku udah lama nggak upload video di sini. Di sini banyak lebah teman-teman. Banyak lebah, banyak nyamuk teman-teman. Dan kebunku sekarang ya banyak yang hancur berantakan teman-teman. Dan aku kasih tunjuk dulu ke teman-teman semua tentang kegiatan aku pada hari ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini itu mohon maaf itu untuk ngusir nyamuk teman-teman. Nah teman-teman, ini panen terakhir aku singkong. Jadi ya ini sisa tanaman singkong yang waktu itu ternyata masih ada buahnya di dalamnya. Aku kirain udah nggak ada lagi teman-teman, ternyata masih ada. Nah ini sisa paranet yang hasil bongkaran barusan. Jadi nanti mau dipasang di bagian sini teman-teman, di bagian belakang, untuk keamanan kebun. Dan kalau teman-teman lihat di sini, alhamdulillah singkong pagernya udah tumbuh. Tuh orang pulang. Nah ini udah mulai bejibun lagi teman-teman, udah mulai rimbun lagi. Ya ini harusnya kemarin itu disemprot, setelah ditebas dia disemprot, tapi ya karena nggak ada racun rumputnya akhirnya nggak aku semprot teman-teman. Nah bagian sini pagernya udah selesai semua, tinggal pasang waring lagi teman-teman. Nah alhamdulillah di sini juga. Ini aku review dikit, review tunjukin ke teman-teman juga soal kerjaan aku yang waktu itu. Karena waktu itu aku kerja, tiba-tiba nggak ada penjelasannya, nanti mana kerjaan yang kemarin, kayak gitu. Nah ini aku kasih tunjuk teman-teman. Ini pagernya udah tumbuh batang ubinya. Aku ucapkan terima kasih juga yang udah kasih saran waktu itu. Tanam batang ubi, lihat juga bawah atasnya jangan sampai kebalik, kayak gitu. Itu alhamdulillah nggak ada yang kebalik, dia tumbuh semua. Dan di sini ya gitulah teman-teman, rumputnya tinggi lagi. Dan ini pohon jeruk udah aku tebang sebagian karena dia rimbun. Nah ini juga tinggal yang bagian sini lagi teman-teman. Ini aku mohon maaf juga karena aku ngomongnya sambil ngos-ngosan. Nah tinggal bagian sini lagi sampai ke ujung situ, dikit lagi teman-teman sebenarnya. Cuman nggak tahan teman-teman, nyamuknya banyak banget di sini juga. Ya kalau teman-teman perhatiin tadi video aku, ada hujan-hujannya, terus ada panas-panasnya. Kayak gitu teman-teman, cuaca di sini tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Dan tadi pagi hujan, jadi tidur aja di pondok. Dari pagi tidur di pondok, siang baru mulai nyangkul. Pas mulai nyangkul hujan lagi, tidur lagi. Ya gitu hari ini teman-teman kerjaannya. Nah ini pohon jeruknya, aku mau minta saran juga teman-teman. Siapa tahu ada yang tanam jeruk atau punya pengalaman dalam merawat jeruk. Ini aku mau tanya teman-teman, ini jeruk aku udah bertahun-tahun, dia udah rimbun. Kalau teman-teman lihat tadi, dia rimbun banget pohonnya, tapi dia nggak ada buahnya sama sekali, bahkan bunganya pun nggak ada teman-teman. Nah apakah ini memang jeruk yang nggak ada buahnya, atau memang harus dirawat, harus dikasih apa kayak gitu? Ya mohon sarannya bagi teman-teman yang tahu. Nah ini udah aku tambah, tinggal di bagian ujung lagi. Ini masih berantakan teman-teman, jadi belum bisa diselesain dulu yang bagian dalam. Intinya dia udah ditebas yang terlalu rimbun. Ya harusnya disemprot biar dia mati rumputnya, karena kalau dirumputin terus ya lumayan capek sih. Cuman ya racun rumputnya nggak ada teman-teman, agak mahal harganya. Jadi kalau beli racun rumput, daripada beli racun rumput lebih baik beli beras ya kan, untuk keperluan pondok. Makanya teman-teman bantu like, bantu share video aku, siapa tahu kan bisa bantu-bantu beli racun rumput kalau iklannya ada banyak kayak gitu. Nah teman-teman, aku juga mau jelasin tadi pohon yang aku tebang itu adalah pohon ini teman-teman. Ini pohon mulberry atau blueberry, pokoknya dia itu berry-berry kayak gitulah teman-teman. Nah dia itu buahnya kayak bunga ini teman-teman, kayak bunga kedondong aku. Tuh dia itu kayak gini bunga buahnya. Terus dia kalau masak itu warnanya hitam, tuh manis banget teman-teman. Nah itu ada beberapa tetak, beberapa apa ya namanya, beberapa potongan lah kayak gitu.
untuk nambah-nambah aja, karena dia lumayan cepet katanya tumbuhnya. Itu minta dari temenku kemarin. Ya tinggal di sini lagi, diwaringin. Setelah itu udah selesai semua pagar, baru nyemai lagi. Udah gitu baru beresin pondok, baru masak-masak atau ya tinggal di sini lagi kayak waktu itu teman-teman. Untuk sekarang ya pelahan-lahan kayak gitu. Dan ya beginilah kondisinya, rimbun semua. Nah teman-teman, jadi aktivitas aku hari ini ya seperti yang teman-teman lihat tadi, melanjutin proses pagar, nyicil dikit-dikit kayunya kayak gitu. Terus juga tadi nebas-tebas bagian luar, dan ya kerjaannya untuk sekarang gitu-gitu aja dulu teman-teman. Sekali lagi teman-teman, mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam proses pembuatan video, atau mungkin komentar aku kurang enak dibaca, atau kata-kataku kurang enak didengar, atau ada yang kurang dimengerti dari teman-teman, karena aku masih terbiasa dicampur dengan bahasa dusun sini teman-teman. Ya maklumlah teman-teman. Dan teman-teman, untuk kemarin aku juga mau jelasin masalah postingan aku kemarin. Jadi beberapa waktu yang lalu, kemarin kalau nggak salah, itu aku posting di komunitas YouTube aku tentang kontak aku teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau silaturahmi atau mau ya kenalan kayak gitu, teman-teman bisa hubungin aku aja di kontak itu. Jadi kemarin pas aku posting ada yang WA aku teman-teman, itu aku mohon maaf karena dia ngajakin tawaran lagi kayak waktu itu, cuman orangnya beda teman-teman. Jadi ya tawaran aplikasi kayak gitu. Nah aku nggak bisa bantu promosiin karena itu aplikasi yang dilarang untuk di negara Indonesia tercinta. Jadi di negara Indonesia Raya itu dilarang, dan aku nggak bisa bantu untuk promosiin aplikasi tersebut. Dan teman-teman, aku mau lanjutin beres-beres yang berserak ini, mau masukin waring juga, karena kalau di luar nanti dibolari anjing, karena anjing itu agak-agak aneh anjing di sini. Sendalku aja habis teman-teman dimakan ini. Dan teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video aku pada hari ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Untuk teman-teman yang baru nemuin channel aku, bantu subscribe, like, dan komentar biar rame aja komentarnya. Pasti insya Allah bakalan aku balas. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Kebun tapi kayak hutan, rimbun rumputnya.